Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali kita bermain Lumion Legacy. Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue udah baca komen kalian ya. Bang, di tempat itu ada yang bagus bang, dapetin namanya Ikneol. Lihat coy, apa yang gue dapetin coy. Ikneol. Gue gak tau ini gue hoke atau apa. Katanya sih ini cukup langka ya, tapi gak serare Duskit sih. Tapi ini ya termasuk cukup langka lah, karena emang waktu itu gue coba untuk cari pertama kali itu gak dapet ya Ikneol ya. Terus gue main malam coba-coba kan, masuk ah coba siapa tahu dapet Ikneol. Baru 3 kali cuy muncul Ikneol. Apa kabar Ikneol? Udah seneng dia cuy ya. Oke, ini sekarang Ikneol gue udah level berapa cuy? Kalian tahu gak level berapa? Level 23 cuy. Satu level lagi dia akan evolve. Sekarang kita akan coba untuk evolvein si Ikneol ini guys ya. Gue pengen coba evolvein. Lawannya gini nih. Gue farming di sini cuy. Gue farming di sini ya. Lawan beginian terus nih, lawan si Jenna nih. Keluarin China mod. Nah, ini nih. Dia sekali lawan dapat 400 experience cuy. Kalian enggak perlu lawan sebenarnya. Kalian tinggal ganti aja nih, gue ganti ya. Gue ganti Lumion gue ke Duskit tuh. Duskit gue masih setengah darah lagi gara-gara kemarin gue habis leveling kan. Ayo kita pakai Duskit cuy. Tinggal sekali pukul ini meninggal. Duskit gue udah mantep banget sih level 29. Sayang banget Duskit gak bisa evolve ya. Coba Duskit bisa evolve. Waduh enak banget pasti. Let's go cuy. Spectral Burst. Jeder meninggal. Bye. The best. Ganti lagi abis itu ya. Kita ganti lagi cuy ke Ikneol. Supaya Ikneolnya tuh dapat XP-nya cuy. Kalau nggak salah ini langsung naik level deh, sekali doang ya. Apa dua kali ya? Kita coba deh teman-teman ya. Semoga aja cuman sekali doang biar cepet gitu. Soalnya kita mau lanjut lagi ke kota selanjutnya gitu kan. Kemarin kita sampai di sini cuy. Kemarin tuh kalau nggak salah di jembatan terakhir ya. Di jembatan terus kita ke bawah untuk ngelawan biksu-biksu. Itu gue nggak rekam sih. Gue lakuin di belakang kamera aja karena emang ya lama banget cuy itu kemarin cuy. Dia ngelawan kayak biksu-biksu gitulah intinya lah. Terus ada biksunya tuh kayak korup gitu, biksunya kayak apa ya, dirasukin sama setan gitu kali ya, gak tahu gue. Dia jadi apa ya, jadi jahat. Tapi dia gak sadar cuy, gak sadar. Terus udah deh, abis itu kita pergi ke kota deh harusnya ya. Tapi gue belum ke situ karena gue naikin Ikneol dulu. Tuh dapat kan Ikneol, dapat 400 experience. Naik level kah? Wah belum cuy, berarti sekali lagi ya. Sekali lagi cuy Ikneol, sekali lagi kita bisa naik level nih. Dapat apa nih? Mastery Progress, waduh mantap. Hyper Disc kali 10 cuy. Gile, naik level gua. Mantap jiwa. Yo, langsung cuy. Sekali lagi cuy. Kayaknya dia naik level deh sekali lagi si Ikneol ini cuy. Soalnya naik apa? Evolve-nya kata kalian tuh keren cuy. Kalau udah berevolusi katanya keren ya. Gua enggak tahu juga apa bagusnya sih ini. Ini kayak apa anjir? Kayak krokodil, kayak apa, buaya. Bentuknya kayak buaya kalau belum berevolusi ya. Kadal apa buaya? Kadal sih, lebih ke kadal ya. Oke, kita pakai lagi nih. Duskit ya, jangan pakai Ikneol. Ikneol damage-nya kecil banget guys, sumpah. Ikneol damage-nya kecil banget loh dibandingin sama Duskit, jauh banget cuy. Hajar cuy, Spectral Burst. Mantap jiwa. Paling enak Duskit teman-teman, kalian dapetin Duskit dah. Buh. One of the best Lumion mungkin ya. Walaupun dia gak bisa berevolusi gitu. Ya kita ganti lagi, ganti Ikneol. Please naik level Ikneol, please. Gue mau lihat lo evolusi gitu kan. Evolusi kedua sih. Dia bisa 3 kali evolusi kalau gak salah teman-teman ya. Sampai level 40 kalau gak salah yang terakhir ya gak sih? Kalau gue salah tolong dibetulin ya. Gampang sih itu, ntar gue naikin level untuk kita dapetin Ikneol yang evolusi terakhirnya ya. Katanya sih keren, kata orang-orang. Gue gak tahu sih, gue belum lihat jujur aja ya. Apakah sekeren apa gitu, gue gak tahu. Waduh, kena poison cuy. Waduh, fix. Aduh mati nih gue. Wah mati gue cuy. Oke, fix. Ini terakhir pasti naik level sih. Harusnya evolusi ya. Harusnya evolusi, please. Please evolusi. Aduh gue kena poison pula. Evolusi. Neol. Yes. Evolusi. Yah kok gak evolusi sih. Wah malah si Krytal. Krytal forget move. Dia mau belajar slash. Apa nih? Krytal tuh bagus gak sih guys? Gue punya Krytal tapi gak tahu bagus apa enggak. Ganti swipe aja lah. Yuk. Langsung. Apakah evolusi? Kayak kemarin ya si Odading berevolusi. Apakah dia Ikneol is evolving. Berubah cuy. Berubah jadi apa Ikneolku?
dari kadal seperti ini berubah jadi apa dia? Jadi apa? Wah lama. Anjir keren banget guys. Chrysite ya namanya, Chrysite. Wah gila keren anjir. Keren guys, wah keren. Bris, gak usah lah Bris, gak penting Jo. Mantap jiwa, keren cuy. Ikneol gue sudah berubah menjadi apa itu cuy. Jadi, kok jadi tadi bagus kayaknya, kok jadi begini. Tadi kayak bagus, kok jadi begini gitu. Why? Ya udahlah ya, udah kita lanjutin aja teman-teman ya. Yuk, kemana ya? Kesana kan ya? Ke atas kan ya? Kalau nggak salah ke atas deh. Ke atas. Oke. Kesini kalau nggak salah ya. Kemarin Ikneolku berubah jadi tajam-tajam gitu ya. Ini pasti evolve ketiga ya, keren banget sih. Gue yakin banget evolve ketiga pasti keren banget cuy. Wah, gue sangat nungguin ini. Wah, pasti sih gue tungguin ini. Gue akan naikin level lagi cuy ya. Mungkin di video selanjutnya gue udah naikin ini sampai ke evolusi ketiga mungkin yang terakhir. Aduh, Ragraula ya, nggak berguna nih Ragraula. Kabur. Nih terakhir kita di sini teman-teman ya. Kalau kalian mau ngedapetin Ikneol tuh kalian ke bawah sini nih. Tuh. Kan kemarin kita dihadang sama biksu apa gitu di depan situ kan, nggak bisa kan? Itu kita mesti ke sana. Terus ke belakang sini, ke belakang, ke dalam. Nah, tuh ke dalam gua situ tuh. Di situ buat ngedapetin Ikneol ya. Kalian juga ngomong ke gua kan, "Bang, dapetin Ikneol di situ," gitu ya. Dan di situ kalian akan ngelawan kayak biksu-biksu gitu, cuy. Biksu-biksunya tuh kayak korup, kayak apa ya? Kayak kerasukan. Jadi dia nggak sadar gitu, dia nyerang temannya sendiri. Nah, kita nyadarin mereka di gua itu ya. Jadi cita-citanya begitu sih. Gua nggak rekam itu teman-teman karena lama banget ya. Jadi kita langsung aja. Kita ke kota selanjutnya ya. Apa nama kotanya ya? Ini kita langsung lurus aja. Ada kuil cuy. Tapi dijaga juga. Coba kita ngomong ke kuil ini ya. Apakah bisa? Apakah harus berantem kuil ini? Kayaknya kita harus berantem deh. Ya nggak sih? Stop right there. Oh nggak boleh ya. Oh kita nggak boleh masuk cuy. Oh apa boleh ya? Oh boleh. Oh boleh masuk cuy. Makasih Pak Biksu. Makasih ya. Oke kita masuk cuy. Kita lihat ada apa di sini. Katanya di dalam masih ada banyak biksu-biksu yang korup ya. Wah apa ini cuy? Wah nggak bisa masuk situ kita ya. Wah nggak bisa cuy. Ini apa nih? Bisa masuk dia barusan ya. Ada apa di dalam kuil ini? Nah ini tuh korup teman-teman ya. Dia kayak matanya kayak gitu tuh, serem anjay. Dia kayak serem gitu guys matanya guys, kalian lihat tuh. Ini kita akan ngelawan dia sih itu kan. Oke kita coba untuk ngelawan dia ya. Grrrr gitu doang lagi. Let's go. Ih serem banget sumpah, udah kayak apaan tahu. Korup monk ya. Grumpot. Gue dapet tuh main grumpot. Kita pakai kriset aja cuy ya. Gue gak tau sih ini bagus apa enggak. Kita coba aja langsung. Mood spatter ya. Krisnya cupu sih kalau menurut gua. Aduh tuh kan cuma segitu kan. Cuma segitu damage-nya gitu, kecil banget. Coba kita headbutt. Ceder. Ya damage-nya. Ini sih emang krisnya ini begini teman-teman apa gimana teman-teman? Kok damage-nya enggak ada gitu. Damage-nya enggak ada gitu. Kecil banget damage-nya coy. What? Kecil sih, damage-nya kecil sih. Mood spatter. Udah, bye. Satu doang dong, gak usah banyak-banyak dong. Ada lagi dia, dripple ya. Jangan ganti dulu, kita coba pakai ini dulu. Dripple. Ada Squirtle guys. Squirtle dari Pokemon ya. Power focus. Naikin dulu ya, naikin damage ya. Naikin damage. Nah mantap. Langsung cuy. Kita langsung mood spatter ya. Aduh gak punya energi dong. Rest dulu. Fix. Aduh rest ya. Energinya gak sebanyak Duskit. Lupa gitu ya. Walaupun dia langka tapi dia gak legendaris cuy. Cuma gak apa-apa lah. Nah baru kita mood spatter ya. Dia air kan. Apakah ngaruh gitu untuk air? Bisa gak ya tanah dipakai buat lawan air? Oh bisa cuy. Nikmat sekali damage-nya. Lagi cuy ya, mood spatter. Wih, halo bang, halo. Halo space.
Kalah dia ya. Dia sadar harus habis nih cuy. Ini kayak perlu gue skip deh karena dia banyak banget cuy. Nah ini banyak kan? Ini banyak kan guys? Kayaknya bakal gue bakal skip sih ya. Nope. Ih. Cuman satu trainer dong. Yang itu gue yang sebelahan tadi. Kocak. Padahal dia nengok loh. Kabunga. Kabunga. Maju Krisai. Kita lah hajar lagi cuy. Perlu dinaikin damage dulu cuy kalau si Krisai ini ya. Naikin dulu power fokusnya biar damage kita tuh naik ya. Aduh, enggak sakit kan? Tapi defense-nya tebel banget loh Krisai ini loh. Defense-nya tuh tebel banget cuy. Baru kita pakai mood spatter turun dong. Headbutt kalau gitu ya, headbutt. Mampus lu, gua sundul kepala gua tajam-tajam nih ya. Mantap tuh, bolong-bolong dah tuh. Sakit banget cuy. Sakit banget buset. Kocak sakit banget. Dia nyerang gue kayak gak ada damage gitu, cuma 2-2. Gue pukul cedir. Wah ada bolong tuh. Bolong perutnya ya. Aduh sadis gue, maaf guys. Oke kita lanjutin aja cuy. Gampang ini mah. Kok ada Odading di situ guys, by the way guys. Ada patung Odading, kalian lihat gak? Patung Odading. Nah, gue gak mau ganti. Udah Krisai tuh paling mantep gue. Divine. Odading. Kenapa bisa ada Odading di situ guys? Power focus. Ada Odading guys. Ada Odading. Kita akan melawan Odading. Ya udahlah. Duh Odading. Gue headbutt dia Odading. Maaf ya Odading ya. Gebuk nih. Jeber. Gila meninggal langsung. The best. Mantep nih Krisai ya. Udah mulai mantep nih. Sadar gak lo? Udah sadar ya? Udah sadar. Ah bagus udah sadar ya. Lawan pakai Odading dia guys. Ini kita mesti kemana guys? Apa kita mesti lawan semua guys? Wah kayaknya iya deh. Iya kayaknya masih semua guys ya. Tuh ini ada large shiny button. Oh pencet coba pencet. Apa yang terjadi? Teka-teki kah? Oh teka-teki cuy ini cuy. Ya ampun. Kaget gua. Skip aja ya. Oke cuy, kita kelar ya cuy ya. Sekarang kita udah bisa pencet tombolnya sekarang nih. Oh ini tuh ini cuy, apa sih? Kayak setiap Pokemon yang setiap Lumion yang basic ya. Iya gak sih? Yang kita pertama kali lihat di tempat laboratorium itu loh. Nah ini udah tinggal satu lagi ya. Satu lagi tuh si dia nih. Bisa pencet langsung gak sih? Oh bisa cuy, pencet langsung tanpa kita lawan yang itu ya. Apakah salah? Oh salah. Oh my god. Twilight. Oh itu puzzle cuy. Itu puzzle. Kita harus tentuin ya. Apa ya? Itu puzzle ternyata guys ya. Jadi kita gak boleh asal. Apa ya kira-kira ya? Gue mesti nanya anak-anak sih. Bentar gue tanya dulu ya. Oh ini gue katanya udah dikasih tau nih. Merah. Merah berarti yang ini kan. Terus putih, biru, hijau. Oke thank you buat kakak ya. Merah dulu. Lalu putih. Thank you banget loh dikasih tau sama teman-teman yang main di sini ya. Lalu putih. Lalu biru. Biru baru hijau ya. Hijau yang terakhir. Harusnya bener nih. Apa yang akan terjadi cuy kalau misalnya kita kelarin puzzle ini cuy. Kita belum lawan satu lagi sih tuh korup mangnya ya. Kebuka cuy, bener gila. GG kakak. Makasih kakak ya. Kebuka cuy. Let's go, kita naik ke atas. Ada apa dalam sini ya? Ada apa cuy dalam sini cuy? Penasaran gua. What is that man? What is that? Apa nih? Lumion legendari kah? Ikazune korup. Kita bisa tangkap gak ya? Kita bisa tangkap gak ya? Oh mantap. Apa nih anjir? Mood splatter gua mantep banget cuy. Kita power focus dulu biar damage-nya mantep ya. Oh dia static dong. Jangan dong. Not very effective kan. Kita naikin dulu. Ya kena dong. Kena paralyze. Naikin power move. Nah mantap. Udah. Oke. Ini kok kayak korup gini bisa tangkap gak sih guys? Korup gini bisa tangkap gak ya? Nggak damage ya untungnya sih. Aduh gak bisa bergerak dong. Mood splatter. Wah dihajar terus gue, mati dah gue nih. Mood splatter. Mampus lu. Bye. Langsung kalah cuy.
Ya, gue gak dapet dong. Gak bisa tangkap kayaknya ya. Gak bisa ditangkap sih kayaknya cuy itu ya. Karena itu korup, gak bisa. Oh, kalau korup tuh gak bisa ditangkap kali ya. Halo, champ. Oh, kita dapet tablet piece-nya lagi ya. Oh, berarti tuh yang merusak pikiran para, yang merasuki para biksu-biksu itu tuh si Ikazune tadi ya. Itu keren banget sih Lumion. Pasti tuh legendary juga tuh. Sama kayak Duskit ya. Wah, tuh pasti gue harus dapetin cuy. Harus gue dapetin ya. Gue akan dapetin cuy ya. Harus gue dapetin itu. Semua Pokemon legendary harus gue dapetin cuy. Gak ada terkecuali ya. Semua Pokemon legendary atau semua Lumion legendary itu harus gue dapetin cuy di sini cuy. Gue harus dapetin ya. Gak mau tahu gue. Ikazune belum. Duskit udah ya. Ikneol udah. Sebut lagi cuy di komen ya. Apa aja yang langka-langka gitu. Yang langka-langka di rute 5, di rute-rute 4, rute 3. Kalian kasih tahu aja ya. Yang langka-langka apa yang keren, gue akan kumpulin cuy. Oke. Nanti akan gue pin kalau misalnya kalian kasih tahu ya. Tapi jangan kasih taunya yang gak langka ya. Wih keren sih. Ya pergi cuy Ikazune-nya cuy. Pokemon legendary padahal tuh. Eh Lumion legendary. Aduh gue salah mulu, sorry ya. Oke cuy. Udah aman ya. Wah selesai. Selesai cuy. Tinggal cari Ikazune. Ntar protogon kayak gitu juga. Oh ada lagi protogon namanya. Oke. Oke, berarti sekarang kita ke kota dulu. Ini kota kan ya? Oke, kenapa kita nggak tadi ke kiri dulu ya? Kita langsung ke sini loh, bener-bener. Rare-nya kayak Duskit kalau nggak salah. Waduh, tinggal cari Ikazune. Berarti gue masih pakai ini ya? Mesti pakai Lumibus. Untung gue masih punya 2 cuy. Bisa 20 menit untuk mencari si Ikazune itu ya. Semoga aja dapat teman-teman ya. Semoga aja dapat. Oke, didoakan aja. Oke. Kalau kita dapat cepet, gue showcase ke kalian cuy. Sama kayak Duskit kemarin ya. Kita lihat kotanya seperti apa cuy. Heiwa Village. Gila keren banget. Halo mbak. Keren banget cuy. Heiwa Village ya namanya ya. Apa tadi? Navigate. Mana? Heiwa Village. Keren. Keren anjay. Kayak kota-kota Jepang gitu guys ya. Kayak kota-kota Jepang zaman dulu tuh. Wih keren banget sih. Keren banget sih. Fix. Battle Theater-nya mana ya? Battle Theater-nya di mana kah? Kita cari Battle Theater ya. Kita masih berapa menit ya? Apakah kita bisa Battle Theater dulu? Wah, sayang banget udah 20 menit teman-teman ya. Udah 20 menit cuy, kayaknya akan kita akhiri sampai sini aja cuy ya. By the way tuh gue Ikneol nangkapnya pakai yang hijau ini ya. Karena pakai yang biru enggak bisa cuy. Gue udah berkali-kali enggak bisa anjir. Kuat banget kayaknya itu. Event-nya bakal kelar ya. Udahlah, enggak apa-apalah. Gak apa-apa, mau gimana lagi teman-teman ya, gue masih cupu gitu kan. Gak mungkin gue tiba-tiba bisa ke route paling terakhir. Ke Separate City ya. Ini Battle Theater bukan sih? Battle Theater di mana guys ya? Bentar kita coba cari tahu Battle Theater-nya di mana dulu ya. Itu rute apa lagi tuh? Rute 6? Oke. Udah bisa ke rute 6 kah? Udah bisa kah ke rute 6? Coba kita lihat ya. Rute 6. Oh bisa dong. Gak, pasti ditutup kayak kemarin sih. Pasti ditutup kayak ada force-force gak jelas gitu ya. Yang item-item atau tuh kan. Gak bisa cuy, ada ini ya, Prickly Briars nih. Ntar kita pasti bisa sih ngedapetin itu. Oke, berarti kita mesti kelarin Battle Theater-nya dulu ya. Battle Theater-nya di mana ya? Apa bener tadi ya? Soalnya ini keren banget sih. Mungkin Battle Theater tuh di setiap kota berbeda kali teman-teman ya. Apa ini? Oh fix ini. Fix, ini fix. Gue yakin ini Battle Theater. Ah ya kan, Battle Star kan? Gue yakin ini Battle Theater cuy, oke. Gila Battle Theater keren banget sih. Oh jadi kayak setiap kota tuh beda-beda Battle Theater teman-teman ya. Gue kira bentuknya bakal sama gitu begitu-begitu doang, ternyata beda ya. Ini game bagus loh ternyata loh. Oke teman-teman, video kita cukup sampai sini aja untuk Lumion Legacy. Sorry banget gue bisa bikin cuman ya paling seminggu sekali. Tapi gue yakin kalian pasti akan puas lah. Biarpun nonton seminggu sekali puas gitu ya. Gue dapet Ikneol. Terus gue tadi ketemu Ikazune ya. Gila mantep banget sih video di episode kali ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.